masih disiarkan secara langsung dari Jakarta Creative Hub dalam rangka HUT DKI Jakarta yang ke-494. Saya Mutia Septiani, dan masih menyaksikan kelas personal Jack Planner Fest 2021 Bangkit Bersama Shopee. Selamat datang kembali. Kami ucapkan untuk semua penonton dan juga UMKM yang menyaksikan live dari YouTube Pemprov DKI Jakarta, Shopee Indonesia, dan juga Shopee Live Anda. Masih menyaksikan Jack Planner Fest 2021. Kali ini sudah memasuki sesi ketiga. Tentunya masih seputar pemberdayaan UMKM dan juga entrepreneur seperti kalian yang sedang menonton. Nah, kali ini kita akan membahas perihal packaging. Kenapa packaging? Karena beberapa pemilik bisnis mungkin memikirkan bahwa sebenarnya kualitas dan performa produk itu jauh lebih penting dibandingkan kemasannya. Padahal, ternyata packaging itu memiliki peranan yang penting dalam bidang marketing. Begitu, ketika membuat desain packaging, mungkin pertanyaan apakah packaging harus diutamakan atau tidak, tentunya akan muncul. Nah, pada dasarnya, packaging tentunya akan menjadi pelindung sebuah barang, kemasan produk, sumber informasi bagi konsumen, dan juga daya tarik agar produk mampu bersaing dengan produk lainnya. Oleh karena itu, desain packaging produk kita harusnya sih menarik. Apa saja? Tentukan jawabannya di paparan dari Alexander Averil, Senior Art Director dari Makna Creative akan bicara seputar kemasan bagus konsumen puas. Kepada Alex kita persilakan. Hai, Good afternoon Alex, silakan dengan paparannya siang ya, ini. Alex masih mute nih kayaknya nih. Hai, hai, hai Alex. <laughs> Apakah Hello. sudah? Hai, hai, finally, halo, selamat siang Alex. Selamat siang. Selamat sudah siang, iya. Sudah makan siang ya, sudah minum kopi biar nggak skip ya di mute lagi. <laughs> Alex, kita akan um, berbicara perihal packaging ini. Konsumen puas kalau packagingnya bagus. Kenapa ya Alex kira-kira? Silakan Alex dimulai dengan paparan Oke, okay. uh, selamat. Selamat siang semuanya. Uh, first of all, terima kasih untuk Pemprov DKI, juga untuk Shopee, dan juga untuk Jakarta Experience Board yang udah mengundang saya pada sesi siang hari ini. Dan, to be honest, saya senang banget gitu untuk nggak uh, biasanya gitu untuk saya bagikan sesuatu, sharing sesuatu pada momen ulang tahun Jakarta, uh, tepat pada ulang tahun Jakarta, walaupun. Uh, saya tinggal di Cinere, yaitu bukan Jakarta, orang Depok gitu ya. Cuman saya dari kecil itu di Jakarta gitu. Saya baru pindah berapa hari, uh, berapa satu bulan terakhir ini. Jadi selamat ulang tahun untuk Kota Jakarta ke 494 tahun. Wow, luar biasa. Uh, Oke, okay. saya akan bahas tentang satu topik kemasan bagus, konsumen puas. Tapi sebelum saya masuk ke dalam topik pembahasan saya, saya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Um, nama saya Alexander Avril. Saya art director, graphic designer, tinggal di sini, tinggal di Jakarta. Walaupun sekarang udah bukan Jakarta, tapi saya bilang ini belum diupdate. Saya lulus di Singapura untuk diploma illustration design, dan juga saya mengambil S1 saya itu di United Kingdoms di Loughborough University. Saya udah kurang lebih 6, kayaknya udah mau 7 deh nih. 7 tahun saya di makna Kreatif, dan saya sudah Uh, bersyukur juga udah menjadi partner di Makna Kreatif dan Art Directors di sana. Dan itu tadi sedikit tentang saya, saya akan uh, saya akan sedikit introduce tentang Makna gitu. Jadi Makna itu apa sih gitu? Untuk yang mungkin baru pertama kali dengar tentang Makna, Makna itu tuh uh, sebenarnya gampangnya is a creative lab gitu. Tapi base-nya adalah graphic design sebenarnya. Jadi kita we do lot of things gitu. Kalau mungkin mungkin orang-orang akan lebih tahu makna talks ya mungkin ya karena mungkin dengerin talksnya gitu ya, di 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 Spotify atau di YouTube gitu. tapi sebenarnya sebelum makna talks mungkin ada makna kopi di mungkin pernah ngopi di sana di 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 Kemang gitu ya. ada makna kreatif itu aslinya sebenarnya makna itu makna kreatif pertamanya karena kita we do a lot of um, client service based projects gitu ya untuk uh, beberapa clients beberapa brand gitu. Dan ya, dari situ kita evolving, kita punya produk IP sendiri, ada makna, talks makna coffee, ada merchandise, dan sebagainya macamnya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk makna. We, again, we do a lot of things gitu dari advertising, art directions, branding, brand architecture, brand engagement, collaboration, dan sebagainya bisa dibaca. <laughs> Banyak banget deh, pokoknya. Ya, packaging salah satunya sebenarnya. Um, salah satu karya makna. Uh, Idea Fest tahun 2017, waktu itu ada di JCC, mungkin ada yang pernah lihat nya waktu tonton uh, sebelum sebelum pandemi ya ini ya. Ini adalah satu karya kita buat uh, Aerotiva, salah satu band lokal di di Indonesia gitu. Maaf, uh, uh, sorry itu albumnya Aerotiva untuk ngatur Hello nama bandnya. Uh, ini sedikit campaign kita dulu buat AXE, Clear. Sedikit aja ya paling saya ini. Dan saya akan play satu video untuk, uh, ini uh, video dari portfolio kita untuk Telkom Indonesia waktu mereka menjadi official uh, Telkom partner di Asian Games 2018. Mungkin yang ngikutin Asian Games banget pasti sering melihat uh, uh, TVC ini. berikutnya nih karya kita buat good doctor mungkin ada yang pernah pakai uh, untuk pesan-pesan obat atau apa gitu ya ada tiket.com yang ini brandingnya kita yang buat sempat terus ah ini ada video sedikit juga TVC dari Icitan Sami Wawon Kafu bukan ini yang dari Thailand. Ini yang dari Thailand. Beneran bikin semangat. High Milk Tea. Beneran bikin nagih. Dan yang paling baru. High Milk Green Tea. Beneran bikin santai. Enak banget. Cobain semuanya. Uh, Digitan. Ya itu untuk campaign mereka untuk tiga varian mereka. Itu kita yang bikin waktu itu. Dan Starbucks Dewata Bali di Sunset Road. Mungkin ada yang pernah datang ke... Starbucks uh, yang ada di Bali Ya kurang lebih kita kayak coba untuk uh, bikin experience dari seat to cup itulah untuk uh, di Starbucks itu singkatnya Nah ini beberapa klien list kita Oke langsung aja ke topiknya Kemasan bagus, konsumen puas Saya tuh apa ya, dapet topik ini, saya lumayan. Saya lihat, coba bandingin gitu topiknya dengan yang lain. Yang lain tuh, topiknya is very objective, you know, kayak inovasi dan kolaborasi, hadapi digitalisasi. Itu jelas gitu, belajar, berjualan, memahami market. Eh, jelas gitu, pentingnya pembukuan dalam kegiatan usaha UMKM. Eh, itu jelas, kemasan bagus, konsumen puas, bagus, dan puas itu very subjective gitu cuman nggak apa-apa uh, saya coba untuk breakdown uh, keynote saya hari ini dengan dua 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 bagian gitu ya satu bagian itu kemasan bagus yang bagian berikutnya konsumen puas jadi apa sih maksudnya kemasan bagus gitu loh tentang kemasan bagus ya by the way uh, memang ini udah lewat jam makan siang uh, semoga ada yang nggak ada yang lapar ya semoga ya tetap fokus ya ada yang tahu kan brand ini jelas gitu ya pasti tahu lah brand ini kita tahu harganya berapa gitu ya dan uh, tanpa perlu saya sebutkan pun uh, semua orang tahu gitu tentang brand ini oh dari mana oh mungkin dari logonya oh dari warnanya tapi saya punya satu sulap kalau saya ganti brand apa packaging dari brand ini warnanya ungu Kalau saya ganti jadi warna ungu, itu akan mengakibatkan satu ledakan ojek online ataupun kurir-kurir untuk uh, berdatangan gitu ya ke gerai uh, brand ini yang terdekat gitu, terlihat gitu ya begitu banyak uh, animo ketika ketika packagingnya dirubah doang sebenarnya jadi jadi ungu enggak ya itu sebenarnya kolaborasi dengan BTS gitu ya uh, BTS itu apa saya cuma tahu itu uh, boyband Korea karena saya nggak terlalu ngikutin Korea gitu ya BTS yang saya tahu sebelumnya cuma behind the scenes <gifat> begitu saya tahu oke okay, BTS oke okay, wow ini luar biasa sekali efeknya gitu ya padahal hanya mengganti warnanya dari merah jadi ungu gitu <gifat> enggak tapi maksudnya gini Is that, itu matters itu tentang packagingnya atau BTS-nya sih sebenarnya gitu, yang bisa membuat seperti ini hasilnya. Packagingnya atau BTS-nya, coba dilihat lagi. Apakah karena desainnya gitu ya? Oh, situ warnanya ungu, oh ada pattern-nya di sebelah kiri, oh tulisan chicken nugget-nya di, di depan gitu. Apakah karena itu? sehingga sampai orang antri seperti ini tentunya enggak gitu karena again tadi balik lagi ke kalimat saya yang pertama bagus atau tidaknya sebuah desain kemasan itu relatif gitu saya bisa bilang tadi desainnya kurang bagus atau ada yang bisa bilang mungkin arminya bilang itu bagus banget gitu itu udah bagus banget udah sempurna gitu tapi mungkin saya bilang bagus tapi ada yang desainer lain mungkin bilang oh kayaknya kurang gitu relatif tapi bobot kekuatan brand yang dibawa dalam sebuah kemasan itu absolut bobot kekuatannya itu absolut saking absolutnya sangat absolutely membangongkan kalau buat saya bisa sampai bungkusnya aja itu dijual paling mahal itu tuh ini kompas ya yang mengutip saya hanya screenshot aja 599 juta. Isinya cuman gelasnya, nggak pakai tutup. Box chicken nuggetnya sama kantong kertasnya. Di sini semua yang punya bisnis ada yang mau, mungkin mungkin kayak bungkusnya aja dijual 599 juta. Saya sih mau banget kalau saya punya bisnis saya jual packagingnya aja, enam 600 juta gitu ya. Luar biasa tuh, lumayan buat nutupin cicilan rumah. <laughs> Tapi again, um, yang hari ini saya mau bahas itu bukan tentang desain, grafik design dari sebuah packaging ya. But packaging as a whole, packaging yang bukan cuman, bukan cuman kayak oh materialnya, pakai cardboard, oh materialnya, pakai uh, kantongan ini segala macam. Saya nggak mau bahas sekarang yang ke situ gitu. Uh, karena to be honest, packaging fisik gitu apalagi dalam masa pandemi seperti ini ya kurang lebih bakal bakal bisa menurun hmm. gitu uh, trennya karena ya orang uh, enggan untuk memegang dan segala macem. tentunya saya percaya uh, nanti akan naik lagi pasti cuman saya mau bahas tentang packaging brand secara keseluruhan secara bagaimana brand itu Uh, bisa berbicara kepada package uh, kepada audience dan dan bagaimana brand itu bisa menempatkan dirinya yang tepat gitu dan saya mau bahas arahnya sebenarnya lebih ke sana karena terlihat dari case study pertama saya tentang BTS ini it's not about the purple it's not about the purple color and the packaging gitu it's about the brand it's all about the brand of BTS yang berhasil menghipnotis ribuan mungkin ya atau mungkin lebih Orang jutaan mungkin dalam seluruh dunia, sehingga ketika itu diambil ke dalam suatu produk uh, fast food itu bisa menghasilkan uh, efek yang luar biasa. Um, nah, ini sebenarnya bedanya ya, ketika seseorang misalnya seorang laki-laki ya, bicara kepada seorang wanita gitu kayak I'm a great lover gitu. Aku pecinta wanita gitu Kalau ada yang bilang aku pecinta wanita gitu ya Nah itu tuh marketing sebenarnya Nah advertising itu diulang-ulang I'm a great lover, I'm a great lover, I'm a great lover Nah that's advertising, that's ads Tapi branding is actually the other way around Wanitanya yang ngomong I understand you're a great lover I know, I knew it Gitu Mesti ngomong Mungkin pertamanya ngomong tapi lama-lama ketika ada hubungan, ada experience gitu ya, yang dibangun, akhirnya si wanita itu tahu bahwa I understand that you're a great lover. Bahkan wanita-wanita lain tahu kalau si cowok ini is a great lover. That's branding. Simpelnya seperti itu sebenarnya. Bagaimana sebuah brand itu bukan tentang apa yang anda katakan, tapi apa yang orang katakan tentang brand anda banyak kan orang kan mikir branding itu apa sih oh misalnya branding itu oh bikin logo gitu ya branding itu bikin ada warnanya gitu branding itu bikin tagline bi -bi branding itu bikin apa super grafik atau kayak ada sistem colorsnya nya pakai font apa ya hmm. itu salah satu komponennya gitu tapi itu bukan mendefinisikan branding jadi sebenarnya branding itu luas sekali gitu. Dan kalau bisa dibilang satu kata untuk mendeskripsikan branding, what's branding? Satu kata. Reputasi. Branding itu adalah reputasi sebenarnya. Tanpa orang ngomong, kita udah tahu tuh. Misalnya si A, oh orangnya begini dia. oh kalau urusan sama dia mah pasti lancar. Nah itu brandingnya itu sebenarnya. Si B, wah oh, ini orangnya agak agak sulit nih nggak kerja sama dia, nah itu brandingnya dan dia nggak ngomong kayak e, tenang gue kerjain gue pas pasti beres kok sama gue, nah itu marketing tapi ketika orang udah tahu sebelum dia ngomong, nah e, itu brandingnya udah dapet tuh sebenarnya gitu T termasuk bagaimana kita mengkorelasikan ilustrasi ilustrasi saya tadi dengan brand uh, para hadirin yang datang. Hari ini gitu, saya assume mungkin sekecil apapun kita punya sebuah produk untuk kita jual, that means that you, ya yeah, you have a brand gitu sebenarnya, sebenarnya gitu. And even kalau mau ditarik lebih dalam tanda kutip lebih nyebrang lagi, everyone is a brand right now. Makanya sekarang ada banget self branding gitu ya di social media self brandingnya mau seperti apa nih dan uh, mau ngomongnya seperti apa? Itu branding gitu. Dan brand itu tuh sama persis sebenarnya kayak kayak orang sebenarnya ya. Nah, saya akan masuk ke basic brand knowledge. Sorry. Nah, ini apa ini sebenarnya? Apakah ini sebuah brand gitu? Yang tadi udah saya pernah kasih lihat gitu ya. These are not brands. They are called symbols gitu. Logo, simbol. Ya. Yeah. Ini bukan brand, nah, ada yang mungkin pernah nonton film ini, Titanic. Ada um, ya. jadi Titanic itu tuh kapal besar yang sempat hancur, sempat uh, tenggelam gitu ya, cuman gara-gara dia nabrak sebuah gunung es. Um, Sebenarnya brand dan audience itu tuh sama persis. Seperti Titanic tadi itu. Brand itu tuh sebenarnya kayak iceberg. Nah, cuman permasalahannya this is what people see. Only the tip of the iceberg gitu. Tapi sebenarnya ada hal-hal lain yang di bawahnya mungkin yang yang orang lihat tuh cuman logonya oh tagline-nya gitu ya uh, visual Offer-nya tuh apa promonya apa gratis ongkir mungkin <laughs> warnanya misalnya orange gitu ya logonya tuh seperti apa gitu but there's something uh, under the iceberg itu loh this Uh, what people don't see, ada visi misinya, ada brand belief-nya, ada brand personanya, ada brand voice-nya, ada brand values, ada brand positioning, ada marketing strategi. Itu yang ngebuat akhirnya sebuah brand itu jadi satu, bisa dibilang satu kesatuan ya, bisa dibilang integrated gitu ya, semuanya dari visual sampai bagaimana brand itu bekerja sama, bicara dengan audiens, Itu semua jadi satu kesatuan yang solid gitu. Tapi hari ini saya akan hanya bahas dua hal tentang brand belief dan brand personality and voice gitu ya. Contoh misalkan di tiket.com misalnya dia percaya flexibility and comfort gitu in ordering any tickets for any purpose. Nah, misalnya kalau misalnya pernah lihat gitu ya pernah nonton ada satu iklannya salah satu kita buat gitu ya tiket.com oh ada orang oh mau kemana datang ke ruangan meeting karena tau nih teman-teman Jakarta Experience Board ada nggak pernah datang ke ruang meeting pakai baju snorkeling <laughs> pakai baju snorkeling gitu tanya mau kemana ke raja ke raja ampat gitu terus ketika diklik tas tiba-tiba meetingnya semua under underwater gitu semuanya karena itu nge-represent tadi belief ya tentang flexibility in ordering tiket uh, tickets ya. Uh, makanya kita ngarahnya jadi ke arah ke sini gitu, stories-nya. Misalnya ada yang kedua, uh, nenek-nenek naik kuda gitu. Eh kok saya ngomongnya kayak pantun sih? Enggak, enggak. Maksudnya nenek-nenek mau naik kuda gitu naik kuda gitu ya. Terus tiba-tiba mau kemana? Ke Bromo gitu. Eh uh, gitu tiba-tiba runtuh tiba-tiba udah di Bromo gitu. Singkatnya seperti itu. Nah, sebenarnya itu nge-represent brand belief mereka tentang oh, it's that easy gitu untuk ngorder di eh uh, uh, di misalkan gitu. Cuman um, Maksudnya itu brand belief mereka, tapi brand belief bisa macam-macam. Mau oh, mungkin ngomongin tentang tadi kan kegampangan, kemudahan. Ada ngomongin mungkinnya murah gitu ya. Nah, itu murah lain lagi gitu. Belief-nya. Nah, permasalahannya uh, bagaimana menemukan brand belief itu? Cuman mungkin saya ada tiga pertanyaan yang mungkin bisa ditanya nih ke masing-masing masing-masing kita. Uh, how does your brand make people feel? Misalnya, orang jadi berasa apa sih? Misal, misal, detol gitu ya. Feel-nya apa sih ketika ada Detol gitu ketika ngelihat Detol depan gedung masuk lihat 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 brand itu gitu. Oh, aman. Ah itu feel-nya, rasanya aman gitu. Kalau punya soul, kalau punya if it had a soul gitu, kalau punya soul, how would you describe your brand? Gitu. Bagaimana uh, Anda describe brand misalnya kayak contoh ya apa ya? So, Google misalnya. If it had a soul, Google tuh soul-nya apa sih? Helper, bener nggak? So itu helper. Um, yang terakhir mungkin what promise does it give consumers that it lives and dies by? Promise apa yang kira-kira di 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 disuarakan gitu ya sama sama brand brand brand-brand Anda gitu misalkan? Uh, saya tahu satu salah satu brand uh, kesukaan istri saya brand lokal ya. Uh, namanya sejauh mata memandang, mereka selalu mensuarakan bahwa brandnya itu uh, me membantu ibu-ibu uh, untuk uh, memiliki pekerjaan karena dikerjakan oleh ibu-ibu gitu ya, misalnya ibu-ibu di kampungan, oh, nggak masalah gitu. Jadi itu membantu uh, orang banyak gitu, uh, dan itu menjadi promise dari brandnya itu. Promise dari brandnya, dan bayangkan bahwa brand itu tuh seperti orang. Dari saya bilang, "How does he or she look? How does he or she speak or interact? What's the gender? How old is he or she?" Um, misalkan yang sebelah kiri gitu ya, urban. Casual yang gitu ya, kita lihat itu brandnya tuh bisa kayak gini, misalnya kayak Dr. Dre gitu ya, urban casual young. Misalnya, yang misalnya, tengah misalnya dynamic feminine indie, misalnya converse gitu, misal, yang kanan misalnya sleek bold manly modern gitu, misalnya kayak tadi clear gitu ya, sleek bold manly modern gitu ya, it's different gitu, semua brand tuh punya. Uh, personanya masing-masing. Nah ini tadi misalnya bold, sleek, manly gitu. Nah misalnya clear man itu tadi ya mungkin provokatif gitu ya karena dia uh, pengen lebih bold gitu jadi provokatif ya tuh. gitu ya. Um, yang tadi gitu yang uh, ada tuk-tuk dari Thailand itu tuh funny, local, bold. Walaupun lokalnya bukan lokal Indonesia ya, lokalnya dia tuh Thailand gitu. Tapi it's uh, it's all the same, itu lokal tuh termasuk gitu dalam dalam keywords brandnya dia gitu. Dan sebenarnya keywords keywords ini dalam tanda kutip sebenarnya cara cepat sih untuk kita menemukan salah satu jati diri uh, brand brand kita gitu. Kalau sekarang saya kan client service, ketika brief datang dari klien manapun saya perlu tahu personality dari brand itu gitu supaya saya bisa me membuat karya yang relevan dengan uh, si si brand tersebut gitu ya jadi mungkin keywords keywords ini tuh bisa dipakai gitu ya mungkin uh, dari para hadirin yang datang bisa di screenshot atau di foto ini cuman contoh aja sih keywords keywordsnya tuh ada apa aja sih ada modern bright bold coba bisa dibaca dan coba dibayang-bayangin brand-brand saya tuh arahnya kemana ya oh mungkin feminin tapi mungkin agak youthful gitu nah bisa di bisa dicek keywords brand para hadirin yang datang seperti apa gitu memang memang ini uh, cara mudah ya. Memang untuk untuk taunya memang butuh proses dan nggak bisa cuman sekali doang gitu. Dan misalnya kayak studinya Telkom Indonesia gitu ya. Telkom Indonesia tahun 2016 kita bicara tentang packaging brand ya. Saya mau kasih kayak tadi ini. 2016 Telkom Indonesia itu datang ke Makna karena mereka baru launching their new office Telkom Landmark Tower gitu yang kalau saya eh, ada di Gatot Subroto sekarang Nah sebagai BUMN gitu ya, bidang telekomunikasi Mereka tuh pengen ngasih packaging untuk kelihatannya tuh lebih young, lebih fresh Dan mereka datang ke makna gitu ya, mungkin makna isinya emang semua muda-muda, semua sih memang Cuman gini BUMN itu tuh uh, apalagi tahun 2016 ya. Memang ya kira-kira ini BUMN terlihat lebih muda sekarang ya. Tapi waktu tahun 2016 BUMN itu masih terlihatnya sangat apa ya? korporatis ya mungkin ya. Korporat sekali gitu. Dan mereka pengen menghilangkan uh, image dari korporatnya BUMN itu maksudnya di di, di 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 telkom gitu maksudnya nggak pengen terlihat corporate banget lah gitu dan mereka datang ke kita dengan masalah itu gitu problems itu sehingga kita akhirnya coba untuk bikin visual visual yang justru totally beda banget gitu dengan apa yang biasanya korporat bumn lakukan gitu nah kita akhirnya bikin visual visual yang simple yang fun, yang bisa dibilang uh, eksploratif juga, gitu ya. Kita pakai doodle, kita pakai uh, mainin paper craft, kita mainin misalnya quotes, quotes yang menginspirasi gitu. Jadi, memang sejak, memang mereka spesifik ya, datang kepada kita untuk maintain social medianya, Telkom gitu, Telkom Indonesia. Um, dan memang purpose dari uh, sosial medianya telkom pada saat itu adalah untuk menjadi uh, face nya misalnya anak-anak yang lebih muda gitu ya. Maka kayaknya kita pilih juga keywords-keywords untuk nge-represent brand ini juga salah satu itu simple. Karena kita nggak pengen ngelihat fits dari ya maksudnya kita semua lah ya. Kita nggak pengen lihat fits itu kayak oh rame segala macem orang juga udah males gitu. Apalagi kontennya enggak terlalu menarik gitu. Nah makanya kita pengen at the first glance ketika orang tuh ngeliat feed Telkom Indonesia tuh udah seru duluan gitu. Untuk kayak ngeliat papercraft papercraft ini gitu ya. Udah udah enak duluan dilihat matanya. Mungkin dia belum tahu kontennya tentang apa. Yang kiri kan saya lagi ngomongin tentang uh, apa tower dari Telkom itu kan sebenarnya yang kiri cuman saya bikinnya pakai paper craft aja. Nah, yang kanan saya sebenarnya lagi ngomongin tentang weekend gitu. Ini nggak ada hubungannya sama sama produknya mereka, tapi saya coba untuk berinteraksi dengan followersnya dengan saya ngomongin tentang quotes uh, jangan lupa keluarga gitu. Jangan cuman kerja aja karena followersnya mereka juga kebanyakan karyawan-karyawannya di seluruh Indonesia. Jangan lupa keluarga, ingat keluarga gitu. Nah, makanya saya bikin yang sebelah kanan nih paper nya gitu. Ya, tapi tentunya juga ada elemen kayak corporate nya gitu ya, di sebelah kiri bawah itu tentang ngomongin uh, Telkom Telkom Landmark Tower-nya, si gedungnya gitu. Saya kasih lihat gedungnya kayak apa. Terus ngomong Indonesia gitu ya, keberagaman Indonesia. Jadi nggak cuma fun doang, tapi mereka juga pengen kelihatan lokal gitu ya. Tapi juga pengen kelihatan smart gitu. Tentunya dengan eksperimen-eksperimen ini terlihat gitu smartnya kira brand ini gitu. Sehingga eh uh, ya IMF even kayak gitu. Kemarin waktu datang ke ya, Indonesia gitu ya, ada conference gitu di Bali. Kita coba bikin karena ini ngomongin monetary fund. Kita pakai duit 100 rupiahan gitu. Three, two, one. Mereka nge-launch satellite mereka pakai SpaceX gitu, yang punyanya Elon Musk itu loh. Kita coba bikin 3D gitu uh, roketnya gitu. Untuk nggak asli lihat, tetap message-nya ngomongin tentang oh mereka mau launching satelit gitu. Tapi uh, kita kemas dengan seru lah gitu. Nah sebelah kiri itu waktu itu ulang tahun bangsa kita gitu ke 73 kerja kita prestasi bangsa. Nah waktu itu saya ambil angle-nya tentang pangan, tentang pangan Indonesia yang udah waktu itu mulai banyak di ekspor gitu ya. Saya research tuh apa aja pangannya terus saya bikin angka 73 dari bahan-bahan ini gitu. Dan karena ngomonginnya kita jadi tangannya ada tiga gitu. Rasional ya. Biasanya desainer saya harus kejelasin banget kalau desainer. Nah, sebenarnya ketika apa ya, ketika datang gitu ya, biasanya brief datang untuk "uh, Alex ah, mau naikin ini nih" bahwa uh, misalnya produk yang mereka Telian gitu, uh, kerjasama dengan apa gitu, foto yang dikasih tuh cuma yang kanan, <laughs> fotonya cuma ya, salaman, kasih jempol, deal gitu. <laughs> kalau saya post gitu aja di sosial media ya ya maksudnya bisa lebih menarik sih gitu karena mungkin yang tahu bapak-bapak dan ibu-ibu yang di sebelah kanan kan hanya sebagian orang yang mungkin memang berhubungan dengan uh, proyek itu gitu. Tapi kan kalau untuk Instagram kita kan bicara untuk halayak yang lebih luas gitu, apalagi muda gitu. Jadi saya bikin kontennya seperti sebelah kiri ngomonginnya oh ada ada pertambahan satelit gitu misalnya, tapi tetap saya swipe gitu untuk ngasih lihat uh, bukti otentiknya bahwa mereka beneran udah deal gitu. Tapi secara packaging, secara kemasan, saya pilihnya yang sebelah kiri gitu untuk kelihatannya gitu. Jadi nggak langsung yang kanan gitu. Masih semangat uh, semuanya? Semoga Merci. masih semangat. Terima kasih. Tapi ya bersyukur eh uh, dari 36 ribu waktu itu, waktu saya pegang sih 36 ribu ya. Waktu awal-awal gitu, followersnya maksudnya. Terakhir-terakhir tuh, uh, kalau nggak salah bukan 243, harusnya 297 ribu terakhir deal kita sama Telkom. Ini tapi udah berakhir ya, maksudnya kalau uh, para hadirin lihat di, di, di Telkom Indonesia mungkin udah nggak approach yang sama karena ini... eh uh, kontraknya waktu itu udah selesai gitu, 3 tahun kurang lebih 2018-2019 awal kalau nggak salah. Jadi kalau mau dilihat kayak apa sih makna waktu itu pernah bikin buat Telkom mungkin harus di scroll scroll ke bawah gitu. Oke, okay. part terakhir. Wah, enak nih ngomongin terakhir nih. Konsumen puas. Tadi kan kemasan bagus. Yang kedua, konsumen puas. Nah, masalahnya kepuasan ini tuh ya gini ya subjektif banget gitu tentang puas gitu cuman saya coba saya coba gitu ya, untuk menggali tentang bagaimana kita menemukan kepuasan konsumen gitu yang pertama buat saya ini saya selalu bawakan materi ini karena ini sangat krusial gitu kita harus punya empati sebetulnya harus punya empati terhadap uh, Audience kita dan dalam empati itu, we have to be compassionate. Kita coba untuk berbelas kasihan, sebenarnya belas kasihan. Maksudnya bukan dia merana, ya. Bukan maksudnya gini, gini: every design, setiap produk gitu ya, has a target market gitu. Nah, ini waktu itu ngomonginnya untuk klien karena buat saya kan, ya, put the client's problem as ours gitu, put misalnya audience problem itu seperti bagaimana problemnya kita gitu. Kita bicara dengan anak-anak muda, kita bicara dengan orang-orang yang dewasa muda. Tentunya akan berbeda fenomena permasalahan mereka gitu. Mungkin yang anak muda udah belum belum terlalu relevan ngomongin tentang keluarga gitu atau ngom lebih relevan ngomongin tentang nyari cewek misalnya contoh contoh gampangnya gitu. Atau nyari pacar gitu ya feel the the way people would feel, think the way people would think gitu. Menurut saya pertama kali untuk kita mencari kepuasan konsumen, kita coba dulu untuk berpikir dengan cara mereka berpikir gitu loh. Merasa dengan cara mereka merasa. Itu dulu aja gitu. Kita coba secara manusia aja dulu untuk kita approach mereka gitu. Masalah apa yang dihadapi audience? What's the trend gitu. Di mana positioning produk Anda dapat hadir atau membantu hidup mereka? Apa unique selling point produk Anda yang mungkin menjadi common interest si audience? Behavior apa yang dimiliki audience Anda yang dapat di-trigger dalam Anda memasarkan produk sebagai hook yang tepat gitu. Nah, ini mungkin ya bisa ditambahin lagi pertanyaannya cuman mungkin ini bisa dijawab gitu. Masalah apa sih? Oh, kita ngomongin audiensnya dulu, oke? Audiensnya siapa? Nah, salahnya apa gitu, trennya lagi seperti apa? Karena dengan berempati, we can truly understand the feeling of the audience gitu. Therefore, we can put ourselves in the audience shoes to make our brand works. Karena kita ketika kita mulai memikirkan cara orang berpikir, uh, brand, branding atau branding kita itu jadi works lebih works. Saya coba kasih contoh ya. Ini saya akan play satu video. Uh, ini produknya Makna sendiri. Superga X Makna. kita bawa message fearless gitu ini di launch sepatunya ini 2020 akhir Natalan akhir tahun lalu lah kalau nggak salah Desember Desember akhir tahun lalu di mana semua orang masih di rumah semua orang angka pandemi itu udah bukan lagi ah, maksudnya orang dalam pandemi itu udah nggak terkejut lagi gitu tapi mereka mungkin masih merasa, merasa takut gitu ya karena itu kan akhir tahun ya, nah kita mau kasih message tuh, hey, be fearless gitu, jangan takut gitu, karena ini ngomongin sepatu kan, maksudnya apa jangan takut untuk melangkah. Nah ketika saya punya satu uh, empati gitu tentang apa yang sedang dirasakan, tren yang sedang di dirasakan oleh audience, brand kita tuh mempunyai apa relevansi yang lebih 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 gitu ya di mata audiens gitu. Kita ketika ngomongin fearless langsung orang langsung relate banget. Iya, gue lagi takut lagi begini. Tapi be fearless iya ya. Makna ngingetin nih sama Superga untuk we don't have to be fearless gitu. Eh yeah, let's step away gitu maksudnya kita mari kita 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 mulai kita mulai melangkah gitu. Ya, maksudnya jualannya memang ada beli sepatunya. Cuman story yang di yang di di convey itu maksudnya dari empati yang kita 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 coba rasakan gitu. nah ini dia uh, produknya dan setelah kita launch Super GX Magna itu Desember Visionist ini kalau nggak salah Maret kalau nggak salah Maret atau Februari Maret kayaknya nah ketika udah masuk tahun baru gitu besokannya gitu besokan masuk tahun baru memang nggak langsung sih nggak langsung di Januari karena ada kita lumayan kepending beberapa hal karena masalah production sebagainya cuman kita coba untuk melanjutin message yang kemarin kita udah pernah coba naikkan tentang fearless jangan jangan takut gitu untuk menghadapi tahun baru gitu ya pastinya harapan pasti masih ada gitu di masa depan harapan selalu ada gitu tapi setelah fearless kita juga ngomongin the visionist. <laughs> Cobalah untuk kita mempunyai visi. Mari jangan beran, jangan takut untuk berani bervisi lagi gitu. Karena banyakkan orang udah aduh, udah udah nggak takut tapi ya udahlah nggak usah ngapa-ngapain, kita bertahan aja. Enggak. Marilah kita coba untuk uh, untuk kita mempunyai visi, nggak nggak salah untuk punya visi loh gitu. Nah, sedangkan produk yang saya yang kita bikin itu kacamata gitu waktu itu kolaborasi dengan brand lokal ya namanya Saturday's uh, jadi Saturday X Magna waktu itu nah message yang kita bawa itu tuh tentang itu visionis itu gitu ini beberapa uh, sampel dari foto-foto kita kemarin Dan kebetulan saya sendiri yang mendesain kacamata ini. Jadi, bahkan dalam saya ngedesain sebuah kacamata, actually ini kacamata yang sedang saya pakai saat ini banget, sih. Inilah visionist itu. Itu saya pakai, ada dua size: ada yang narrow, ada yang medium. Kenapa ada dua? Karena uh, untuk kita juga memikirkan shape muka orang. Indonesia yang mungkin rahang-rahangnya agak-agak lebih lebar gitu ya karena saya badan saya nggak terlalu besar saya badan saya relatif mungkin kecil gitu ya saya sih happy banget gitu pakai yang 45 mili yang narrow tapi kan saya harus memikirkan harus berempati sama orang-orang lain yang mungkin pengen produknya cuman nggak pas jadi size saya gara-gara saya nggak kepikiran gitu ke sana nah mungkin ini yang bisa di dilakukan juga sama para hadirin hari ini gitu ya untuk uh, membuat satu produk mungkin nggak cuman keren doang gitu sebenarnya bisa aja nggak saya kasih satu ukuran aja gitu tiga warna udah that's cool enough gitu cuman ketika kita mulai memikirkan orang lain produk itu jadi works gitu produk itu jadi jadi lebih works ya untuk untuk dipakai dan dinikmati oleh orang-orang lain dan it's true ketika saya temu orang yang lain, oh Lex, like, kacamata lu, lu bagus, tapi kecil deh, nggak kok ada size yang lain gitu. Saya bisa ngomong seperti itu. Gitu. Nah, yang kedua baru interrogations. Dari di empati baru interrogations. Be resourceful, critical thinking is mandatory. Gitu. Do your research, market research, secara demografi. Secara psikogra psikografik, competitor research, siapa kompetitornya, head-to-head-nya, mungkin atau mungkin enggak kompetitor, tapi brand yang sama gitu ya. Uh, market audiensnya mungkin bisa dibuat kolaborasi bareng, gitu. Try to relate with the unique insights of the audience. Therefore, we can truly understand the persona of market and know how to connect with the audience familiarities. Akhirnya kita ketika kita melakukan hal-hal ini, kita jadi mengerti nih personanya market kita nih seperti apa sih. Profilnya seperti apa sih. Bahkan kalau kita bisa profiling audience kita, that would be even better gitu. Mungkin ya ini bisa banget ditambahin sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya. Cuman kurang lebih ketika kita melakukan demographic research atau psychographic research itu kita bisa lakukan ini umur berapa audiens kita generasi apa misalnya milenial karena kebanyakan gini loh semua brand tuh pengen tap in atau kayak market marketing anak muda gitu ya ini mark, ini, tuju, ini buat dijual ke siapa nih Bu atau Pak oh, ini buat anak muda But can you define how young is young gitu loh maksudnya seberapa muda-muda sih gitu karena ya saya sih merasa saya masih muda ya kalau saya <laughs> walaupun udah punya anak satu saya merasa masih muda gitu tapi ponakan saya itu juga muda gitu dianggapnya muda gitu masih umuran 19 tahun saya ya muda nah cuman mudanya tuh umur berapa nih gitu Um, generasi apa? Gen X, Gen Z, apa milenial, atau apa gitu? Mayoritasnya laki-laki atau perempuan? Gitu kayak tadi clear man jelas kan clear man ya buat buat laki-laki lah gitu mayoritasnya. Tapi nggak apa-apa kita coba walaupun nggak menutup kemungkinan perempuan yang beli tapi nggak apa-apa gitu kita coba untuk profiling aja, oh ini buat laki-laki gitu level status ekonominya seperti apa A, B, C, D maksudnya daya belinya gitu ya tentunya uh, saya selalu saya selalu kalau ngobrol sama tim gitu ya ini market audiencenya nge bisa biasanya di mall apa nih? <laughs> saya selalu kayak mikirnya, mallnya apa nih biasanya didatengin nih, Pacific Place atau apa nih atau yang mana nih Maksudnya, bukannya mengkasta-kastakan enggak? Cuman itu membuat saya jadi lebih mudah karena dalam mall itu tuh ada banyak brand, kan? Nah, biasanya brand-brand itu tap-in sesuai dengan demografi yang ada di dalam mall itu. Maksudnya, saya, saya bukannya subjektif, saya objektif dari hal itu, gitu. Sehingga saya mengerti, oh, oke, okay. kalau misalnya kayak arahnya ke sini, berarti approach-nya harus lebih gini, harus mungkin lebih receh, atau lebih apa gitu. Nah, psikografiknya seperti apa nih kebiasaannya, apa sih? nongkrongnya di mana sih di dimana mana nongkrongnya gitu di kafe kafe coffee shop coffee shop baru atau nongkrongnya di makan cantik makan cantik gitu di restoran yang mahal banget it's different kan itu beda beda gitu lifestyle-nya seperti apa sih sehari hari oh suka olahraga tiap pagi pasti lari pagi walaupun nggak lama tapi pasti lari pagi atau yang olahraganya seminggu sekali oke, okay, interestnya apa sih? Hobinya ngapain? Gitu. Apa yang mereka percayai dalam hidup ini? Nah, itu mungkin nggak langsung ketemu ya. Tapi along the way, ketika kita ada trial error dalam berbisnis, pasti akan ke -ship. Gitu. Dan apakah profile audience seperti itu yang sedang Anda tuju gitu atau ya coba untuk dijual. Kalau bukan artinya approach-nya ada yang salah gitu. Mungkin approach-nya ada yang salah, mungkin cara ngomongnya salah gitu. Uh, saya pernah encounter ya sama satu brand kesehatan uh, makanan sehat gitulah organic food organic food gitu uh, brandnya organik banget gitu ya ngasih tips-tips sehat saya lihat gitu instagramnya saya buka tapi ngomongnya ketika baca caption ya, ngomongnya sangat satir gitu, sangat dalam tanda petik nyinyir gitu. Udah tunggu mau tunggu kapan lagi kayak gini, mau sampai kayak gini, mau sampai sakit dulu kayak gini. Wow. <gifuh> Oke. <Okay. gifuh> mungkin konten-kontennya menarik ya untuk kayak tips and trick hidup sehat gitu. Gampang, tapi cara ngomongnya letinya mungkin kok gitu gitu. Akhirnya saya ngomong, "Pak, nggak boleh gitu, Pak." tapi ini apa nanti emang orang-orang itu kan ya memang bapak yang ownernya ini udah hidup sehat gitu ya tapi kan kita sedang bicara sama layman untuk orang-orang yang nggak ngerti atau even nggak bother gitu hidup sehat seperti apa ya digituin ya males lah gitu maksudnya kayak saya aja juga nggak sehat-sehat banget gitu suka si makan gorengan kadang-kadang gitu kalau dikit itu ya ini malas gitu. Tunggu sampai sakit dulu emang baru mau hidup sehat. Wow, gitu ya, jadi talentia harus lebih humble kayaknya nih, Pak, gitu. Nah, itu kan masuknya sebenarnya persona of a brand gitu. Sehingga uh, kita kita bagaimana kita berbicara sama audiens kita tuh sangat mempengaruhi. Nah, tadi ngomongin tentang research saya kan ada satu case study terakhir saya. Saya akan play satu video. Hmm, ini dari Futuria, namanya Futu, nama namanya Futuria itu tuh uh, activations dari Telkom Sigma. Um, bagaimana uh, Telkom Sigma itu adalah ah, gimana sih jelasnya? Backendnya Telkom Indonesia gitu ya. Dia tuh kayak IT IT providersnya Telkom Indonesia, tapi mereka tuh pengen 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 showcase. Uh, secara tangible produk-produk yang mereka mereka pengen bikin pameran gitu tapi di Jawa Tengah. Nah, kita coba lihat video uh, manifesto yang pernah kita bikin. ketika uh, Telkom Sigma datang ke Makna gitu, mereka pengen bikin pameran, mereka pengen bikin exhibition di, di Jateng Fair. Wow, it's a new thing gitu buat kita. Saya nggak pernah ke Jawa Tengah, walaupun istri saya orang Jawa gitu. <laughs> saya nggak pernah ke Semarang gitu. Um, saya nggak tahu di sana tuh seperti apa. Sedangkan deadline-nya mepet banget gitu 10 hari lagi harus jadi wow luar biasa ada ideationnya segala macam akhirnya kita kejar lah gitu kita uh, mereka datang cuman bluntly ngomong pengen bikin experience experience apa uh, exhibitions gitu cuman saya ketika datang brief ini akhirnya saya melakukan tadi interrogation situ interrogations dan um, empati itu Akhirnya saya coba research orang-orang seperti apa sih artinya kan di Semarang. Oh, berarti orang Jawa kemungkinan besar dong, orang Jawa. Akhirnya akhirnya saya coba untuk research lebih lagi apa sih yang menarik gitu ya tentang 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 insights dari orang-orang daerah gitu ya. Ke korelasinya dengan brand yang ada di Jakarta gitu kayak Telkom Sigma. Uh, oke, okay. saya akhirnya coba gua baca satu tesis gitu dari seorang dosen saya lupa di universitas apa tapi tesisnya dinaikin di online saya baca gitu bahwa urbanisasi itu pemindahan dari desa ke kota gitu itu sebenarnya faktornya juga faktor teknologi gitu, -gitu sebenarnya kalau misalkan imagine kalau uh, di desa itu teknologi merata, internet itu cepat semuanya. Padahal desa itu punya satu unique selling point yang gak dimiliki oleh orang-orang kota besar, namanya budaya, culture. Nah, di situ saya langsung gadget, "Tem, oke, okay. insight yang akan saya bikin teknologi meets culture karena budaya itu sangat dekat dengan mereka. Makanya image-nya juga saya pakai uh, Borobudur Kayak lumayan digitalized gitu, agak-agak glitching gitu ya. Pakai batiknya juga batik-batik di di Jawa Tengah gitu. Saya namain Futuria karena saya tahu orang-orang pasti aware. Saya nggak nggak mau namain yang susah-susah gitu, the lion of apa gitu, susah banget gitu karena orang nggak akan relate. Saya pengen nama yang keren tapi juga membumi gitu. Saya akhirnya namain Futuria gitu. Dari Taman Ria, dari Bersuka Ria, tapi juga ngomongin future aja, saya coba combine. Futuria. teknologi meets culture, digital experience by Telkom Sigma. Dan di dalam sana uh, ada poster-poster yang bisa di-scan gitu ya oleh AR gitu. Itu saya pakai bahasanya bahasa Jawa gitu. Sapa nandur bakalan ngunduh, urip iku urup, memayu hayuning bawana kalau saya taruh poster ini di Jakarta, itu nggak akan serilet saya taruh poster ini di Jawa Tengah. Itu udah jelas gitu. Dan saya bawa konsep tentang desa masa depan. Ketika orang masuk ke dalam experience-nya, mereka itu nggak masuk ke dalam pameran Telkom Sigma gitu. Saya bungkus kemasannya dengan story desa masa depan itu. Dimana ketika saya, saya, saya buka imajinasi mereka ketika bayangkan kalau misalkan Anda punya bapak petani, tapi Anda bisa meneruskan uh, occupations petani itu dengan lebih baik lagi di desa masa depan. Anda tetap bisa di desa, tapi dengan fasilitas kota. Nah, akhirnya itu menjadi satu story yang menarik. Sehingga bahkan saya sangat surprise ada orang yang bahkan foto itu bukan di digital experience-nya, bukan di apa LED-LED uh, yang gerak-gerak, ada patternnya bukan Instagramable banget bel kan sebenarnya kayak gitu kan. Cuman mereka malah foto di tulisan cerita dari desa masa depan itu. Saya sangat terenyuh ya ketika saya melihat orang sampai foto di situ. Saya ngelihat, wow, berarti it's more than the design. It's actually the stories itself gitu, yang saya convey itu yang sampai dan kena gitu ke audiensnya, sehingga ketika saya memiliki empati, berempati tentang mereka mungkin bisa aja mereka yang datang itu adalah anak seorang nelayan, anak seorang petani atau siapapun itu gitu, karena dekat di sana gitu kan demografi itu dan tentunya saya interogasi dengan riset saya dengan ya mungkin kalau lebih panjang sebenarnya lebih baik sehingga itu menghasilkan relevan storytelling. Akhir kata, story yang relevanlah yang menjadi kunci mengemas brand Anda untuk kepuasan konsumen Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Terima kasih Alex, luar biasa ini sangat elaboratif gitu ya kalau kita tadi udah perhatiin sebenarnya namanya branding dan juga packaging itu sesuatu bukan jadi sesuatu yang utama biasanya tadi seperti yang kita bilang namanya satu produk kan yang penting produknya dulu baru packagingnya terakhir-terakhir begitu atau mungkin packagingnya jadi di nomor dua kan begitu tapi tadi presentasi dan juga paparannya Alex membuktikan bahwa packaging dan juga branding pun juga hal yang penting untuk Uh, memiliki jati diri begitu ya dari sebuah produk. Tadi menarik ya Alexia ya? ternyata uh, empathy and uh, interrogation. Jadi seperti uh, putting your heart and brain dalam produk kalian begitu ya. Jadi benar-benar yeah. dari interrogation itu untuk tahu segmentasinya seperti apa, USP-nya seperti apa? Kalau kita kalau kita masukkan ke hal yang lebih praktikal ya, Alex ya. USP-nya seperti apa? What's your unique selling point and um, apa yang membedakan produk kalian dibandingkan produk yang lainnya? Yeah. Kemudian tadi empathy exactly. menarik begitu ya. Apa sih yang ingin diusungkan dari produk ini? Apakah ingin membantu orang? Apakah ingin menjadi yang terdepan? Tadi seperti salah satu contohnya fearless, misal soalnya berani ya. untuk melangkah digambarkannya begitu ya dari materinya ini uh, tahan api begitu ya atau bisa di segala medan dan sebagainya so it's very 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 interesting concept kalau um, if I, if we can jump into discussion uh, Alex sebelum kita nanti lihat um, pertanyaan di kolom komentar ya karena teman-teman yang menonton di YouTube uh, pemprov DKI Jakarta kemudian Shopee Indonesia dan Shopee Live bisa langsung bertanya ke kolom komentar nanti bisa langsung uh, mutiawacakan dan bisa langsung ditanyakan ke Alex nah kalau kita bisa diskusi Sedikit untuk hal yang lebih praktikal, Lex. Kalau tadi kan, Alex berbicara banyak, uh, tentunya dimulai dengan konsep begitu ya, bagaimana untuk branding sebuah produk dan bagaimana eksekusinya, apa yang ingin disampaikan dalam packaging, dan juga um, branding begitu. Tapi, kalau kita bisa bicara hal yang lebih praktikal, begitu. Apakah kemasan, kalau ini spesifik untuk packaging, begitu ya? mempengaruhi harga jual produk atau enggak sih Lex dan kalau memang mempengaruhi porsiannya seperti apa sih harusnya begitu kalau misalnya Alex uh, kalau tadi contoh-contoh kan juga banyak ya bukan cuma untuk branding uh, perusahaan B2B begitu ya uh, telkom misalnya dan sebagainya tapi juga ada produk-produk um, yang memang retail garment dan sebagainya nah um, kalau dari yang biasa klien-klien yang biasa Alex um, coba bantu seperti apa sih porsiannya begitu untuk urusan packaging sendiri dalam penentuan harga jual sebuah produk Oke okay, Saya ngambil sampel gampangnya Mungkin produknya Makna sendiri aja kali ya Mungkin mm. uh, premium kelatihnya Makna Kalau misalnya Mungkin Mutia coba beli gitu ya yes. Untuk yang satu liter waktu pandemi Awal-awal itu kita Salah satu yang pertama bikin kopi literan Gitu ya mm. Dan kita pakai botol beli Oke okay. <laughs> Kita pakai botol beling. Wow, uh, iya, itu pakai botol beling. Pertimbangannya dan... apa tuh, Lex? Kalau kayak gitu, apa uh, dari? Let's say dari sisi segmentasi atau mungkin dari sisi packaging yeah. lebih wah atau gimana sih? Memang dari mungkin segmentasinya, makna juga kali ya. Bagaimana mm -hmm. juga kita memposisikan brand kita di mana gitu dengan ini? It's just a coffee gitu maksudnya. It's just a coffee, lu bisa nikmatin di rumah, tapi ketika lo dapet... Uh, packaging itu uh, plastik atau tentu experience megang plastik dan megang botol beling is different beratnya aja udah beda gitu. Yeah. ya nggak yeah. <laughs> Beratnya Beratnya yeah. udah beda. Yeah. Ya kan? Dan ketika kita ngelihat dan botolnya tuh kayak botol IKEA gitu lah ini gitu. Yeah. gitu. Jadi bukan diputer gitu. Oh. Nah itu juga salah satu experience yang yang menarik ya. Orang akan wondering di mana bukanya, apa diputar atau dicopot ke atas, ternyata cetak gitu, ada bunyinya, pluk gitu. Nah itu mm -hmm. tuh menarik gitu. Dan sebelumnya bisa dikocok dulu. Nah itu cara penyajiannya. Cuman gini, ketika kita melihat sebuah material, memang ada harganya gitu. Cuman dalam tentunya pertama yang harus diketahui, cocok nggak sama brand kita gitu, cocok nggak sama marketnya, daya belinya gitu, sehingga. Uh, purpose-nya apa untuk kita memiliki material itu gitu dan tentunya balik lagi ke budgetnya cocok nggak gitu tapi karena memilih material yang mungkin agak lebih mahal tapi itu menjadikan benchmark brand kita itu tuh lebih di atas yang lain gitu sebenarnya ketika itu orang-orang kopi -orang literan kebanyakan pakai pakai yang plastik gitu kan yang diputar gitu uh, tapi makna itu salah satunya yang pakai botol beling gitu pada waktu itu saya nggak tahu sekarang ya cuma pada waktu itu satu-satunya pakai botol beling sehingga itu yang menjadikan makna itu jadi agak memang agak lebih mahal tapi ketika orang terima produknya it's worth it gitu dan you can reuse it anyway gitu benar nggak sih walaupun eh, jadi kayak ada functional added added value-nya kopinya habis bisa jadi buat tempat air putih taruh kulkas dan sebagainya gitu. hmm itu kalau dari kalau dari contoh um, sampel itu sendiri Lex uh, karena memang produk sendiri ya jadi mungkin tahu rahasia dapurnya nih Lex uh, uh, perbandingan harganya sendiri let's say berapa persen dari dari akhirnya um, apa harga retailnya sendiri let's say harganya berapa kemudian uh, pertimbangannya dengan tadi uh, sangat menarik sendiri ya um, yang diinginkan oleh makna kan satu um, apa packagingnya ini kita pengennya tuh premium sih karena betul memper premium cek itu nama produknya hmm, makanya hmm, dari hmm. message premium itulah kita pakai botolnya juga jangan sampai ya eh, namanya doang nih premium tapi enggak nggak nggak ini gitu. Right, right, right. Ada dan ada experience-nya juga ya udah premium, udah gitu shake latte. Jadi ada experience ya, betul. kocoknya itu dan ya. Iya. Kita waktu nyontoh ini harus di shake dulu mm -hmm. terus supaya ada sedikit buih buing gitu. <laughs> ini ini gitu. ini kayaknya ini kayaknya pengalaman yang um, khusus gitu ya, apalagi apalagi untuk lagi pandemi gini, gak, lagi nggak bisa ke coffee shop gitu ya. Jadi udah lama gak ya. ngelihat barista depan kita bikin kopi gitu ya. <laughs> Dan kalau itu tadi karena memang um, what you were saying is that it's uh, segmented gitu ya karena memang uh, premium sehingga mungkin ada pertimbangan berbeda begitu ya perihal uh, packaging dibandingkan dengan harga keseluruhan produk atau gimana? Betul, betul. Hmm. Dan sekarang juga uh, latest produknya Makna Coffee itu ada namanya kopi bermakna. Oke. Okay. Itu beda segmentasi gitu, marketnya memang lebih murah dan juga minumannya lebih variatif gitu, isinya juga kita agak tweak tweak dikit gitu dari ingredients kita yang biasanya, memang pak kali ini pakainya plastik gitu, tapi kita jadi punya pembanding kan akhirnya, lo beli premium shake latte jadinya gimana, yang normal seperti apa, tetap ada gitu, memang kita nggak keluarin barengan sih karena ya waktu itu ya budget juga mungkin ya kita hmm, awal-awalnya hmm, kita ngerti-ngerti hmm. yang bisa kita ramuan kita yang pertama banget gitu yeah. Oke, okay, oke. Okay. Kemudian kalau misalnya kita, let's say, karena karena kita uh, mungkin yang menonton pun juga sebagian besar itu UMKM, millex ya, ya saat ini, dan penonton pun juga mungkin yang memiliki usaha mungkin size-nya juga tidak terlalu besar atau perusahaan-perusahaan besar. Ada tips nggak sih Lex Kira-kira bagaimana UMKM bisa menciptakan atau punya kreasi packagingnya oke tanpa harus mengeluarkan budget yang super besar begitu? Ada nggak tips-tips praktikal yang bisa diaplikasikan? Mungkin, uh, dari pemilihan material juga sih. Sebenarnya mungkin pemilihan material dan oh, bukan hanya material ya, tapi kayak secara platform materialnya. Misalnya kayak jualan kripik. Dulu jualan kripik selalu di plastik terus dilem. Panas gitu. Pasti kan kayak gitu kan. Tapi kenapa enggak sekarang biskuit-biskuit yang bisa customize gitu, taruhnya di Jar, misalnya, hmm. itu udah ngasih experience yang berbeda, satu digunting, terus kalau nggak abis dikaretin, satu lagi dibuka, kalau nggak abis udah ditutup, itu hmm. itu kan beda experience-nya langsung. Nah, mungkin kita bisa go further dari cuman, uh, oh, mungkin nggak pakai plastik, oh, mungkin pakai uh, karton, tapi bahkan mediumnya juga bisa dibedain banget gitu. Oh, mungkin pakai kaca, oh, pakai metal, atau pakai apa. Cari aja yang murah banget apa tapi masih mungkin kalau ngomongin makanan harus yang tetap uh, terjaga. Budgetnya ya. yang baik ya. Hmm. Iya iya itu 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 mungkin salah satu tips yang secara fungsional ya. Hmm, gitu. hmm, hmm, hmm. Alright kita sambil Menjawab dan merespon pertanyaan-pertanyaan dari audiens, ya, Lex. Ya, ini pertama dari Age for Home Kak Alex. Bagaimana pandangan, uh, Kak Alex, jika kita melihat dari perspektif marketplace online, seberapa besar kontribusi packaging produk terhadap penjualan, nih, khusus untuk, uh, marketplace online seperti apa, nih, Lex? Kecenderungannya, oke, okay, um, kecenderungan maksudnya kecenderungan apa ini? Antusias, ya, atau interaksi gitu, terhadap iya dan juga ter, uh, berarti kan satu. Uh, selain obviously tentang penjualan, gitu ya, apakah generating revenue atau tidak, tapi tentunya namanya packaging, kan? Apakah akan eye catching enough untuk bisa menggait orang untuk paling tidak masuk dulu ke page-nya, dan sebagai karena kan kita berbicara marketplace online nih, semuanya online sehingga paling tidak bisa diklik dulu ke page uh, para penjual, begitu. Nah, berpengaruhnya okay, seperti okay. apa sih okay. packaging tuh? Uh, Sebenarnya gini ya kayak mayoritas sekarang even though lagi lagi begini ya, ada aja gitu brand-brand yang justru melakukan kebalikannya gitu kayak mereka kembali ke fisik justru. Tapi purpose-nya itu tuh bukan 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 selling a product. Purpose-nya itu adalah PR movement sebenarnya. Kayak uh, kalau misalnya kita lihat sekarang even kayak kemarin ya Raisa gitu baru bikin album gitu mereka dia bikin dia bikin apa balik lagi tuh even though musiknya bisa didengerin di Spotify anyway tapi dia tetap bikin kayak oh uh, album bisa dibuka dan segala macam gitu terus ada kayak collectible items ya dan sebagainya itu kan dipegang dan itu packaging gitu dikemas dengan baik but it has a different purpose sebenarnya as a PR movement sebenarnya itu itu mungkin bisa dikonsider sama teman-teman mungkin kalau misalnya oh terlalu mungkin Punya angan-angan gitu ya, pengen bikin packagingnya yang keren banget gitu, tapi limited gitu budgetnya. Ya, mungkin kita bisa jadikan ide itu sebagai PR movement, mungkin bisa endorse beberapa kol influencers, pakai packagingnya seperti itu. Nah, mungkin tapi yang di, di mana buat uh, layman, buat yang dijual itu pakai yang mungkin materialnya nggak sampai semahal itu gitu, karena waktu kita jual yang kacamata visionis itu. The visionist itu, kacamata yang saya pakai hari ini nih. Yeah. <laughs> itu tuh waktu PR movement itu tuh buat jual ke kol itu, saya bikin uh, kayak triangle gitu, kayak apa ya? Prisma, prisma, prisma kaca mm -hmm. gitu. Prisma kaca gitu. Kayak saya masih prisma kaca gitu, nanti bisa dibuka gitu. Nah, isinya tuh ada kacamatanya, terus kayak ada uh, badges kayak pinnya gitu sama ada kayak tali kacamatanya gitu, tapi bisa jadi tali masker. Jadi gitu. it, it serves uh, it serves a, a a bigger bigger purpose gitu untuk uh, mungkin buat biar movement yang jadi kayak misalnya uh, ini jadi menarik gitu ya orang-orang kayak Wih, seru banget nih ini segala macam yes. dan uh, mereka mungkin mikir eh tapi beda nih ya sama yang kita beli gitu ya karena si prisma kacanya itu tuh tulisan divisionist gitu gede terus ada tulisan nama influencernya benar-benar di engrave, Hola, hernanda Putra, gitu, misalnya yeah. atau siapa, gitu. Nah itu tuh you are a, you are the visionist, you are apa, gitu segala macam. Itu kaca, mm -hmm. bisa jadi orang selfie di situ segala macam. Karena kaca semua material packagingnya. Mm -hmm. Nah cuman bagaimana saya merelate dengan audience dengan packaging itu? Yang saya relate coba dengan audience adalah saya saya bikin giveaway, saya bikin saya bikin giveaway gitu ya yang menang itu dapat yang itu dengan namanya di engrave di situ. Hmm. Hmm. Mungkin itu bisa I don't know it could, could be one idea. Nah, I don't hmm. know. Hmm. Untuk menarik perhatian paling enggak ya. Iya, gitu dulu gitu. Karena memang ya untuk ngebikin trennya memang harus se semenarik mungkin kan karena memang medianya tuh hanya visual gitu. Kayak hanya hmm. dilihat gitu ya. Menarik juga tadi um... Alex uh, sembari menjawab pun juga ada 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 satu um, ide juga atau sebuah yeah. sebuah konsep juga yang mestinya akhirnya jadi um, jawaban untuk teman-teman yang lain yaitu Uh, betapa personal ya personalized um, apa barang-barang yang akhirnya diberikan kepada yeah. walaupun memang ini tadi contohnya sih kepada influencer ya namun ini pun juga bisa diaplikasikan juga kepada para yeah. pembeli begitu ya siapa tahu ada layanan untuk bisa itu personalized let's say kacamata yeah. ataupun barang-barang pakai wearable lainnya waktu begitu kita ya kita bikin Timex X Magna ya, jam mm -hmm. Timex waktu mm -hmm. itu kita kolaborasi sama jam Timex itu brand luar mm -hmm. uh, itu cuma 300 piece dan waktu itu saya kasih ide uh, kenapa nggak piece by piece -nya kita tulis tangan gitu jadi 001 dua puluh tiga jadi ketika misalnya uh, siapa beli gitu misalnya Mutia beli gitu hmm, itu hmm. akan dapat nomornya tuh personalize oh gila gue dapat 100 nomor 145 gitu gua jadi bener-bener ya udah 300 piece lo dapat 145, dia dapat 135, ya udah that's it. Lo part of the history of the product gitu. Betul, betul. <laughs> Tapi Apalagi li limitednya itu ya, 300 barang pun juga yeah. sesuatu yang yang bisa jadi selling point juga. Right. Selanjutnya oh. nih, um, eh ada pertanyaan dari Ditya. Menurut kalian, eh sorry, menurut Kak Alex seberapa persen baiknya harga packaging dibandingkan produk biar para biar para kami pelaku UMKM tidak over budget. Oh ini uh, seperti yang aku tanyakan tadi ya. Nah kira-kira ada persentasenya nggak sih? Ternyata ini banyak juga yang penasaran agar tidak over budget begitu. Baiknya gimana sih? Emang kalau uh, budget untuk packaging sendiri? Nah, kalau untuk budget tuh very personal ya. Maksudnya maksudnya hmm. saya yep. juga nggak tahu gitu. Maksudnya yep, bisnisnya yep. apa dan segala macam. Cuman mungkin lebih jangan sampai Uh, budget buat packaging itu apa ya gimana ya gini how I put it jangan sampai orang hanya melihat bagus packagingnya karena kita habis di budget tapi hmm. lupa untuk produk developmentnya Yes <laughs> gitu sih sebenarnya mungkin kalau untuk lebih realnya banget bisa ditanya ke timnya masing-masing <laughs> karena saya nggak bisa kasih ininya kan maksudnya nggak nggak tahu anyways itu takutnya malah uh, packagingnya jadi iya. over deliver ya <laughs> barangnya iya, ternyata iya, uh, tidak produk representasi. 50, 50% kata nggak works gimana sih? Nah, dari protes lagi. Jadi saya kasih ininya aja apa garis besar. <laughs> benar, benar, benar. Nah, kalau yang udah, yang udah, udah nih klien-klien um, Alex sendiri pasti pernah kan me mengalami atau punya punya klien yang rebranding jadi ini bukan branding baru bukan brand baru begitu dan harus di-branding tapi rebranding alasannya biasanya apa sih Lex um, ada urgensi untuk brand-brand apalagi brand-brand besar begitu ya tadi contoh-contoh ya, 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 telkom ya, ya. dan sebagainya kenapa sih harus rebranding oke okay. um, Rebranding berarti karena dulu udah pakai logo ya tapi kan misalnya logo terus ganti-ganti baru gitu ya yes. misalnya kayak kemarin eh, tadi ya tiket.com tiket gitu ya kita kan rebranding sebenarnya tujuannya karena dulu brandnya ya kelihatannya kurang dilihat lah ya ke audiensnya yang lagi mau dituju gitu dan kita bikin kan dynamic branding kan yang itu yang si lingkaran itu kan bisa jadi macam-macam gitu lingkaran kuningnya itu kan sebenarnya jadi macam-macam dan segala bisa jadi karakter bisa jadi icons dan segala macam sehingga itu punya ke fleksibelan <laughs> kalau ada kata ke fleksibelan <laughs> <laughs> ke buat flexibility gitu yes. dari sebuah brand itu jadi lebih, lebih lebih diverse karena yang saya perhatiin memang trennya brand-brand itu tuh pengen lebih diverse, pengen lebih diverse, pengen lebih diverse. Iya, sehingga brandingnya juga harus ya match sama purpose-nya itu gitu. <susur> Mungkin kadang-kadang ya logo yang lama terlalu kaku gitu ya, secara uh, penempatan mungkin nggak bisa nggak bisa fleksibel gitu, mm -hmm. misalnya jadi kalau ditaruh di sini jadi terlalu kecil, atau si ikonnya jadi udah hampir nggak kelihatan, okay. misalnya kayak gitu, itu sih biasanya biasanya. <laughs> right um karena durasi juga nih Lex jadi sembari kita menuju ke penutup boleh kali Lex kalau kita um, sembari ibarat kata bukan mengkonklusikan tapi lebih kepada apa ya hal-hal yang harus diperhatikan selain yang tadi sudah uh, dipresentasikan begitu ya oleh Alex karena tadi kan esensinya itu adalah itu tadi empati dan juga interrogation dan uh, Alex juga tadi sudah memberikan contoh-contohnya pula yang bisa jadi inspirasi untuk UMKM di sini. Nah, kedepannya Lex karena dari makna kreatif sendiri mungkin punya riset tersendiri di tahun lalu 2020 atau uh, it's very timely karena sekarang kita masih masa pandemi begitu ya. Apa sih uh, kiat kiat ataupun tips untuk para brand, apalagi ini segmentasinya saat ini yang menonton mungkin UMKM atau yang ingin merintis usaha, in terms of packaging, branding, tips-tips apa sih agar tetap bisa thriving dan uh, branding dan packaging yang di, dimiliki juga tetap apik, bagus, walaupun mungkin tidak concernnya harga begitu ya, misalnya tidak terlalu over budget atau tidak terlalu memakan banyak uh, biaya begitu ya. Ada tips-tips ada nggak -tips sih untuk saat ini? Hello. Buat saya selalu, apa ya, uh, selalu baca trend. Udah pasti baca trend, baca ya, bukan ngikutin. Nggak selalu harus yes. diikutin trendnya gitu. Baca trend seperti apa sehingga kita tahu kita harus bagaimana dan di genuine sih. Itu paling penting sebenarnya. Secara brand harus genuine, harus apa adanya, harus jujur gitu. Sehingga karena kalau pretentious gitu ya berasa nggak sih gitu, maksudnya sebuah brand mm -hmm. itu ketika pretentious itu akhirnya jadi berasa gitu kayak, nih, brand itu maunya gimana sih, pengen ngikut-ngikut yang lagi viral doang mm -hmm. atau apa, mm -hmm. cuman jadi PR atau apa gitu. Karena saya lihat banyak banget kayak kemarin gitu ya, yang BTS itu pakai ungu semua, akhirnya ada brand yang lain pakai sosok, pakai ungu yes. segala macam, padahal relate gitu. yang spin offnya. Ya? Sorry tuh. stay maksudnya. <laughs> Iya maksudnya you just have you just want to apa ya follow the trend gitu yes. untuk ngikutin trennya biar dapat hype-nya tapi slowly it destroys your brand personality trust mm. me gitu kalau mm. bukan ke arah sana itu jadinya kayak orang lihatnya apa dah gitu cringe gitu kalau misalnya orang <laughs> bilang cringe gitu ya, jadinya dan paling penting itu tetap baca tren but you have to be honest to yourself you have to know your brand dan terakhir makna selalu bilang make it matter gitu. in every little things make it matter that's it Wow, thank you so much, Alexander Avril, um, partner and senior uh, art director dari Makna Kreatif, Mac It Matter. Sebuah pesan dan sebuah tagline yang sebenarnya sangat-sangat simple, tapi ya memang efektif begitu ya, Alexia. Tadi uh, telah kita lihat juga presentasinya, contoh-contohnya pula banyak sekali tema-tema uh, dan juga contoh-contoh yang akhirnya keinget sampai sekarang ada Telkom misalnya, Telkom dengan identik dengan merahnya atau dengan um, itu tadi ya dengan banyak proyeknya pula. Proyek-proyek telekomunikasi dan sebagainya itu hanya salah satu contoh. Jadi packaging dan branding sendiri itu tadi harus ada heart and brain, harus ada hati dan juga ada otaknya sendiri untuk bisa menjawab kira-kira penonton tuh atau misalnya para penjual dan juga pembeli tuh inginnya seperti apa sih? Thank you so much. Alex, untuk insightnya hari ini di kelas personal job planner fest 2021, teman-teman. Sesi selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Marionie Kales, seorang head of products, dengan topik pentingnya pembukuan dalam usaha UMKM. Nah penting banget nih apalagi untuk kalian yang memiliki UMKM gitu ya jangan sampai ketinggalan karena ini adalah kelas terakhir pada hari ini. Jadi teman-teman masih harus tetap di sini di Jack Planner Fest 2021 live di Shopee Indonesia, YouTube Pemprov DKI Jakarta dan juga Shopee Live. Kita akan kembali sesaat lagi.